Shalom, sudah dikasih Tuhan. Pagi hari ini bersyukur kok kita boleh bisa berkumpul kembali buat kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari pagi hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bersama kita bersatu dalam doa. Kayak bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat siap berkat yang baru yang Tuhan beri dalam siap hidup kami. Tak intinya kami mengucap syukur karena Engkau lah yang selalu baik. Engkau selalu baik dalam siap hidup kami Tuhan. Hai pagi hari sebentar kami mendengarkan renungan firman Tuhan. Hai berkati kami, berikan kami hati dan telinga untuk kami mendengar siap apa yang Tuhan dalam siap hidup kami hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan akan sangat mempengaruhi seberapa serius kita akan mencarinya. Tidak ada solusi yang lain. Dialah jawabannya. Betapa sering kita justru lari kepada dunia dan seakan-akan lupa bahwa kita mempunyai Tuhan yang besar. Ya, di dalam Yesaya 31 ayat yang ke-1 mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ketika Yesus mengajar untuk mendahulukan kerajaan Allah, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, Dia mengatakan dalam konteks jangan khawatir akan kebutuhan sehari-hari. Intinya, Tuhan harus selalu menjadi yang utama dan yang terutama, yang paling utama dalam hidup kita. Apabila itu bukan Tuhan, itu berhala. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21 berkata demikian, berhala pada dasarnya adalah membuat Allah yang lain. Ketika kita tidak membutuhkan Dia lagi, tidak merasa perlu untuk mencarinya, maka kita sering hidup dalam penyembahan kepada berhala. Betapa sering kita melenceng dari iman yang murni dan mulai memiliki berhala-berhala yang menggantikan kedudukan Tuhan di hati kita. Kita gantikan Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan, dengan obat dan dokter yang canggih. Kita gantikan Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Kita gantikan dengan simpanan deposito dan bisnis yang berhasil. Kita gantikan Yehovah Nisi dengan tim pengacara, tim sukses, tim pengembalaan yang solid. Kita gantikan Yehovah Shalom, yaitu Allah yang memberi damai. Kita gantikan dengan piknik keluarga, shopping, nonton film, dan aktivitas-aktivitas have fun lainnya. Akhirnya, nama di atas segala nama, Yesus Kristus, kita gantikan dengan mamon. Betapa ironisnya kekristenan yang seperti itu. Melayani Tuhan, tetapi tidak percaya kepadanya. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Apa yang kita lakukan memperlihatkan apa yang kita percaya, bukan apa yang kita katakan kita percaya. Jadi, apabila kita benar-benar mempercayainya, kita akan mencari Dia untuk semua urusan kita. Ada urusan bisnis kita. Ada urusan bisnis kita mencarinya. Ada urusan keluarga kita mencarinya. Dalam kesulitan kita mencarinya. Dalam kesenangan kita juga mencari Dia. Sehingga benar-benar Dia adalah segalanya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau?
Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Mazmur Daud dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25. Kita tidak sepenuhnya puas dengan Dia, sehingga masih mencari yang lain. Padahal Israel telah memberi kita pelajaran. Setiap kali mereka berpaling kepada ilah-ilah lain, maka hidup mereka mulai menderita dan kehilangan shalom. Mereka mulai kehilangan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kolam-kolam yang bocor tidak mampu menampung berapapun banyak air yang dituangkan. Ketika fokus hidup kita di luar Tuhan, kita akan selalu kekeringan dan tidak bisa menampung sukacita. Kita tidak bisa menampung damai sejahtera. Kita tidak bisa menampung dan menikmati keindahan surgawi. Kita perlu selalu melekat kepada sumber kehidupan, bukan kepada kolam yang bocor. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Sebab dua kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Dalam Yeremia 2 ayat yang ke-13. Mari pagi hari ini saudara, sebelum kita mulai aktivitas kita pagi hari ini, mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari dimanapun saudara ada hari ini, mari tutup matamu. Mari ambil waktu buat sama-sama nikmati Tuhan hari ini. Mari menikmati Tuhan saudara. Mari nikmati kasihnya hari ini. Mari nikmati pribadinya. Pagi hari ini Tuhan, kami hampiri tahta kasih karuniamu. Seringkali mungkin kami cari yang lain. Seringkali ada banyak yang menggagalkan fokus kami buat kami terus memandang Tuhan. Tapi pagi hari ini kami datang kembali. Kami bawa siap hidup kami. Kami bawa siap tubuh, jiwa, dan roh kami buat kami cuma mau katakan Tuhan. Kami mau menikmati Engkau. Tuhan, kami mau menanti-nantikan Engkau dalam siap hidup kami. Kami menanti-nantikan Engkau di siap langkah dalam siap hidup kami, Tuhan. Bye.
pagi hari kami menikmati Engkau. Kami pastikan hari hidup kami penuh dengan air-Mu Tuhan. Seumur hidup kami, itulah yang kami mau Tuhan.
menikmati Engkau seumur hidup kami. Itulah kerinduan hati kami. Kami mengucap syukur bahwa semuanya Allah. Di pagi hari ini kami siap untuk berjalan. Kami siap untuk melangkah jauh bersama dengan Tuhan. Karena pagi hari ini ada air. Ada air kehidupan yang baru yang Tuhan penuhkan dalam siap hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa semuanya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasamu. Dalam pagi hari ini, sepanjang hari ini Tuhan, bahkan seumur hidup kami, tuntunan Roh Kudus itu terus ada dalam siap hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa semuanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih buat saudara yang sudah bergabung pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Selamat mengalami Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.